tapi sebelumnya mohon maaf ya karena mundur nih. Tapi kalian harus tetap semangat ya, harus tetap nonton. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti sekarang lagi intimate show di Telkomsel. Ya, sedangkan sang kekasih ada di lokasi syuting. Syuting project terbarunya bersama sahabat-sahabatnya. Til Gesrek tentunya. Ges ya. Namun, ada yang menarik karena ntar malam, malam hari ini adalah malam minggu. Apakah Lesti dan Bilar akan melewatkan waktu mereka berdua lagi? Ya, ataukah Bang Bi akan menyusul kekasihnya langsung ke intimate show yang diselenggarakan oleh Telkomsel di Maxstream tentunya guys. Ya, kita tidak tahu secara jelas, namun untuk malam minggu ini mereka tentunya akan melewatkan malam indah dan romantis. Ya, bucinil sejati akan selalu bersama-sama melewatkan hari demi hari. Ya, karena memang Lesti dan Bilar adalah sosok couple cute kita yang lagi kasmaran ini. Pada demen, pada suka jalan-jalan, jelong-jelong, selalu berduaan. Seperti beberapa hari lalu hingga tadi malam, di mana nampak kemesraan di antara keduanya yang sulit diungkap karena begitu membahagiakan. Apalagi saat surprise di acara Popa Indosiar semalam, tentu masih teringat dan selalu kita ingat kekiutan serta romantisme dan kegesrekan di antara hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin mantap saja. Dan kemana-mana selalu mengupayakan untuk bersama setiap ada kesempatan dan jadwal satu sama lain tak padat. Apalagi usai syuting tentunya Bang Bi ingin melewatkan malam minggunya bersama sang kekasih pujaan hatinya. Ya, karena malam hari ini adalah malam minggu nan indah. Tentu kalian juga akan ingin request malam minggu Lesti dan Bilar yang selalu berdoaan dan bersama-sama. Ya, pokoknya kita selalu mendoakan dan mendukung hal yang terbaik bagi mereka berdua, baik itu dalam percintaan, karir, yang mana mereka adalah pasangan terbaper terviral di tahun ini. Moga dan disemogakan di tahun depan, di awal tahun kalau bisa mereka segera memantaskan diri, mematri janji suci untuk selamanya bersatu padu dalam ikatan suami istri tentunya. Ya, itulah harapan dan keinginan para Lesti lover yang selalu menginginkan couple cute-nya bisa bersatu dalam jalinan ikatan janji suci, yakni menikah tentunya guys. Ya, itu saja kabar terbaru. Bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi mengenai keseruan mereka berdua hanya di channel kesayangan kita ini. Jangan pernah ragu karena subscribe itu gratis dan tak berbayar agar kalian update tentang hubungan Leslar yang makin hari
enak disimak, enak dinikmati, dan tentunya bikin kita selalu penasaran dan baperan. Ya, baper karena ulah mereka, kejutan-kejutan mereka, dan kisah cintanya yang semakin menarik tentunya, guys. Itu saja, selalu jaga kesehatan, selalu berpikir positif, berdoa yang terbaik bagi kesuksesan kalian dan juga bagi couple cute kita, semoga dilancarkan menuju hari bahagia yang kita tunggu bersama-sama. Itu saja kabar di sore hari ini, tunggulah malam minggu yang romantis dari mereka berdua, dan jangan pernah lewatkan, selalu standby dan siapkan kota untuk tonton mereka dengan cepat. Itu saja, terima kasih telah menonton, yuk bye bye.